Iya, Amelia, kita harus tetap berusaha cari kambing nenek kamu. Iya, iya, iya. Ya udah, yuk ah. Ayo. Aduh, capek banget sih jalan dari tadi jauh banget sih. Kita jalan mau kemana lagi coba? Bikin badan Indra tuh jadi nggak oks, jadi bau, jadi keringatan. Teman-teman, namanya juga nyari. Ya pasti kemana-mana lah. Kalau nggak nyari itu diem aja. Itu baru nggak capek. Stop. Teman-teman, lupa. Ada kabar yang good gitu loh. Apa sih? Wah, ada kambing. Wow. Oh iya. Kambing. Ada kambing. Kambing. Di belakang itu ada kambing ya? Jangan-jangan ada kambing ini nih Amalia lagi. Yaudah, gak usah pakai banyak ngomong. Kita let's go. Ayo. Cepet. Mau kemana kamu? Asin bantu apa? Lah, kamu kan tak. Cepet naik atau enggak kamu ditinggalin. Ini aku celana kosong. Mana yang mana? Sobri, awas. Cucuk kembang. Paman, lu enggak tahu. Yang mana? Mau tahu yang mana? Mana? Tahu yang mana? Tu. Hah? Ya aduh. Bercanda. Kalian ngapain mau nangkap kambing saya? Tapi maaf, Pak, kayaknya Bapak salah deh. Soalnya ini tuh kambingnya punya Nenek Inces. Ini kambingnya itu mau dijadiin kurban buat Idul Adha. Kalian jangan sembarangan ngomong ya. Ini kambing saya. Amalia. Apa jangan-jangan kambingnya Bapak itu tertukar lagi sama kambingnya Nenek kau itu? Soalnya coba kau tengok. Itu postur badannya sama kali, sama-sama besar kan? Aduh, please deh Bapak. Atau coba gini deh. Kambing Bapak itu ada bercak warna coklatnya di pipi sama di badannya atau enggak? Ya. Soalnya kalau kambing punya Nenek Inces sih kayaknya ada ya, seingat Inces. Iya, iya. Mana kambing saya? Yang ini. Astagfirullahaladzim. Berarti Bapak salah ngambil kambing dong. Maafin saya ya, Dek. Oh iya, gak apa-apa. Bang, ini bapaknya. Bang,
Bang, kondisinya, Bang? Alhamdulillah, Bapak baik-baik saja. Alhamdulillah. Duduk, Bang. Gimana, Pak, keadaannya? Alhamdulillah, luka Bapak sudah diobati. Terima kasih ya, sudah mau menolong saya. Sama-sama, Pak. Semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Waalaikumsalam. Ini nih pesantren gak bener. Heran ya, kenapa masih ada aja warga yang percaya sama pesantren kunanta. Padahal pengamanan aja gak bener. Ih, kami pada hilang, ya kan? Poimah, yang cantik, yang suka nyinyirin pondok pesantren kunanta. Poimah, kagak takut apa kena azab Allah? Ih, enak aja nyumpain saya. Pada sirik sama Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, tar dulu. Ini ada apa sih, Positi, Bu Ima, Pak Ade, ini ada apa ini? Pak Ustadz, ya. Biasa kita kedatangan tamu kehormatan. Ibu Ima yang biasa nyinyirin pondok pesantren kunanta. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya minta maaf karena sudah salah ngambil kambing. Ini saya kembalikan, Pak Ustadz. Ya. Sedikit, tolong diambilin deh. Ya ampun, Pak Bahar. Saya mohon maaf sekali, Pak Bahar, ya. Karena Pak Bahar sudah mengambil kambing secara diam-diam, akhirnya semua membuat keributan di dalam pondok pesantren kunanta sampai ke warga semua, ya. Pak Bahar. Nah, akhirnya semua orang jadi salah paham sama Pak Srikiti. Betul, Pak. Contohnya nih, Pak, orang yang sebelah saya nih, Pak. Ini paling salah paham ini. Ya maaf ya Pak Sikriti. Enggak ngapa-ngapa Pak, yang penting noh Mbok Imah udah gak nyinyirin saya lagi. Ih, siapa yang mau nyinyirin Pak Srikiti? Imah mah kesini mau ngasih tahu semuanya kalau Imah itu potong kambing yang gemuk, yang besar. Tuh Pak Ustadz, kan? Nih. Kenapa pakai foto editan, Bu? Hah? Foto editan? Anak bocah mukanya cemong. Cakep. Lucunya bikin ketawa. Cakep. Emang Bu Ima kalau ngomong cakep. Isinya bohong semua. Ya Allah, Bu Ima. Nabi Muhammad SAW bersabda, dan jauhilah sikap berdusta karena dusta itu akan membawamu ke dalam kejahatan. Dan kejahatan akan membawamu ke neraka. Dan jika seseorang berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat oleh Allah di sisinya sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuh. Berdusta. Tuh, dengerin. Hah? Apaan tuh? Masuk kita balik mana sih ke kunanta? Masuk kita balik lagi. Terus pi kambingnya Nenek Amelia. Aduh teman-teman, tunggu dulu dong. Aku tuh capek banget. Kaki tuh sakit. Mana lapar pula. Udah di sop, jangan mulai resenya. Emang dikira aku enggak lapar, enggak sakit kakinya. Tunggu lu. Jatuh. Apa? Ada ibu-ibu. Jatuh. Oh, iya. Nih, kita tolongin yuk. Lepasin. Nenek gak apa-apa kan? Nenek sebenarnya gak apa-apa, nak. Cuma nenek ini sedang mengumpulkan uang. Karena nenek ingin membeli hewan kurban. Nenek mulia banget, Nek. Teman-teman, gimana kalau kita suka nolongin nenek ini? Gimana? Kita bawa keranjangnya ke tempat pengepulan. Keren.
Enggak. Kalau aku ya ikutannya, ya? Aku tuh capek, letih, dan lelah. Terus aku tuh belum makan siang. Jadi yuk, mending kita pulang aja yuk. Ya, kamu aja sendiri. Ayo, Om. Pegangin neneknya. Ya, jadi sebelah. Sini, kamu juga masuk. Ayo, angkat neneknya. Neneknya, cepetan. Ayo, angkat neneknya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, yeah. Sepertinya semua warga sudah mengorbankan hewan kurbannya ya di sini ya. Sudah daftar semua ya? Daftar semua kayaknya nih. Berarti udah kita tutup aja kali ya? Tutup aja. Ntar dulu Ustadz, sebentar lagi deh. Tunggu lagi aja kali ya. Siapa tahu ada yang mau mengorbankan apa, anak macan gitu ya. Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Ya Allah. Santriwan, kalian tuh dari mana aja sih ya Allah? Ustadz, lah kita kan abis nyari kambingnya Nenek Amalia, ya kan? Iya Ustadz. Itu mama sungguh bikin capek. Ih, jauh Bella. Kalian tuh apaan sih? Kambing nenek Jess itu udah ketemu, udah ditaruh di tempat yang sangat aman. Alhamdulillah. Bentar. Ini kambingnya Nenek Amalia udah ketemu, ya. Tapi yang belum ketemu nih bau badan nih, ya. Ini bau badan siapa ini? Nyengat banget ini. Gara-gara boleh kambingnya Nenek Amalia, kita ikutan pikup senggol kambing. Iya. Sekarang kalian mandi dulu, bersih-bersih dulu biar seger ya. Ini bau banget nih, kambingnya aja kalah bau badan kalian. Nanti setelah Ba'da Isya, kita akan takbiran bareng-bareng untuk menyambut hari raya Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tibalah saatnya kita yaitu penyembelihan hewan kurban. Yeay. Untuk hewan kurban yang pertama, pastinya ini hewan kurban dari orang yang terpandang yang nomor satu di kampung kita ini. Siapa? Yaitu saya. Nah, untuk penyembelihan hewan pertama ini saya serahkan kepada kepada Ustadz Mirza. Pak Ustadz Mirza. Iya, siap Pak Lurah. Ini satu kehormatan buat saya. Kalau misalnya hewan korban saya ini yang motong Pak Ustadz Mirza. Insya Allah. Ayo kita mulai. Alhamdulillah, Ibu. Kami masih siap dengan senang hati untuk menerima hewan kurbannya. Amin. Ya, ini kambing Ibu? Iya. Alah, paling-paling juga itu kambing titipan majikannya. Alhamdulillah, saya membeli kambing kurban ini dari hasil saya menabung bertahun-tahun. Segala sesuatu itu tergantung apa niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalau niatnya baik, maka insyaallah Allah juga mudahkan jalannya. Amin. Yang sampai kepada Allah itu adalah bagaimana niat kita. Mudah-mudahan berkah. Allahu akbar. Baik, semuanya mohon perhatiannya. Sekarang gilirannya kambing dari neneknya Amalia ya untuk disembelih ya. Kepada Hansip kami mohon bantuannya. Siapin ya, Pak Hansip ya. Ntar dulu. Oh, galak banget dong. Galak gak mau. Galak. Jangan dipegang. Jepi, jangan tinggalin nenek. Aku gak tega, Jepi. Nenek ikhlasin. Nenek sedih. Besok kami nenek mau dibuat. Udah stres. Jangan loncat dulu, gue takut banget. Nenek, sabar ya, Nenek. Kambingnya mau dipotong dulu ya. Kambing galak lu. Udah, Nenek kalau sedih, udah curhat aja sama suaminya. Ya.
Anak-anak, ingat ya, ini semuanya dagingnya harus 1 kilo per plastik. Gak boleh kurang, gak boleh lebih timbangannya. Biar semuanya kebagian. Bukan yang ini. Ini. Yang mana? Ini. Tuh. Ini udah betul belum, Zaza? Belum lah, Asun. Kalau udah benar, itu sama timbangannya. Ayo, tambahin. Yang banyak tulangnya masukin sini. Sobri, Sobri! Ada kambing, Sobri! Nasi uduk. Udah ada masuk. Dari dateng ini. Liatin kuponnya. Ya. Ambil. Kupon nih. Nih. Makasih ya. Aduh, orang-orang udah pada antri buat dapetin daging kambing. Iman juga kepengen makan daging kambing.